Hai, nama saya Muhammad Firdaus. Saya tinggal di Negeri Sembilan. Oleh kerana saya dah berjanji dengan Abrain untuk review produk mereka selepas mereka memberi after sales service yang terbaik, maka hari ini saya akan review model ABR15S Smart Door Lock mereka. Okay. Model ini sangat premium, okay, kerana harganya RM1,600 lebih. Okay. Dengan harga tersebut, okay, anda boleh dapat smart door lock ini dan pemasangan atau installation mereka secara percuma di seluruh Malaysia. Okay, saya tinggal di Negeri Sembilan, maka mereka akan pasang, akan datang daripada Negeri Sembilan datang untuk pasang secara percuma. Maka inilah dia model ABR15S yang nampak premium. Okey, yang mana sangat sesuai untuk pintu security door. Okey, kalau smart door lock yang lain belum tentu boleh pasang di security door, tapi bagi mereka yang mempunyai security door nak pasang Wi-Fi smart door lock, maka Abrain adalah model yang sangat sesuai untuk dipasang. Okay. Kena dengan dia punya mortise. Okay. Dia punya mortise bawah dan atas. Okay. Jadi kalau kita tengok model ini adalah model yang sangat premium, yang mana tahan lasak kerana framenya diperbuat daripada stainless steel. Okay. Stainless steel. Bahagian hadapan ini ada tempered glass, yang bila disentuh dia akan keluar nombor password untuk dimasukkan, untuk dibuka. Di bahagian bawah, pemegang tombol ini adalah untuk buka secara menggunakan fingerprint. Dan di bawahnya adalah logo Abrain. Okay. Seperti juga di depan, ada juga di bahagian belakang. Cuma di belakang tak ada fingerprint. Okay, tak ada fingerprint. Kita buka secara manual lah. Di bahagian atas ada tempat letak bateri. Okay, di bahagian bawah ini untuk lock. Okay, untuk lock. Okay, kalau nak cara nak buka daripada dalam, hanya pusingkan ke kanan, maka buka seperti biasa. Kalau nak kuncikan, maka kita pusingkan di sebelah kiri. Bila kita pusingkan di sebelah kiri, maka segala kunci akan dikuncikan lah. Okay. Jadi buka balik, hanya pusingkan di kanan, di sebelah kanan. Begitu juga dengan di hadapan. Okay. Untuk lock, kita pusingkan ke atas, maka dia akan lock. Okay. Dia akan lock. Tapi cara nak buka pintu ini ada beberapa kaedah. Okay. Yang pertama, boleh masukkan password. Okay. Tekan nombor yang kita dah set. Okay. Yang keduanya, boleh menggunakan fingerprint. Bila fingerprint tekan dia, dia akan buka segala yang terkunci. Okay. Yang menariknya adalah apabila kita dah buka, dia akan terus lock. Berarti bila buka tak boleh. Nampak, dia tak akan masuk ke dalam ni. Okay. Sebab dia dah lock. Sangat-sangat security lah. Maksud bila pintu tertutup je, dia terus lock. Orang daripada luar memang tak boleh nak buka. Okay. Itu kaedah yang kedua, cara buka. Kaedah yang ketiga, kita boleh menggunakan card. Sama ada card touch and go. Okay. Ataupun kalau ada IC, boleh menggunakan IC. Okay, contohnya, boleh buka. Okay. Buka. Ataupun boleh menggunakan kad yang telah diberikan oleh Abrain. Okay. Okay. Okay, boleh buka. Okay. Sekiranya bateri dah habis, maka boleh menggunakan kunci, okay, untuk buka di bahagian bawah. Okay, kan bahagian bawah ni akan ada tempat kunci dia. Maka kita just masukkan dan buka. Dan ada juga tempat charge. Okay, di bahagian bawah ni ada tempat charge.
Maksudnya kita charge, kalau bateri lemah dah tak boleh nak buka, kita charge sekejap untuk buka je. Okay, bila dah buka nanti boleh tukar bateri terus. Okay, tapi penting juga kunci ni letaklah dekat rumah mak ke berdekatan, supaya bila terkunci kita boleh buka. Dan kaedah lainnya, boleh menggunakan phone. Okay, ada app, dia ada app tersendiri, tapi saya gunakan app Smart Life, yang mana app Smart Life ni, okay, Smart Door Lock ni, dia ada beberapa function, iaitu alarm, user, record masuk keluar, dan juga boleh masukkan temporary password, iaitu kalau nak bagi sehari je password tu boleh guna, ataupun sebulan boleh set kat sini lah. Dan yang menariknya, okay, apabila buka pintu, dia akan dapat notification, okay, notification, itu unlocking information reporting, maksudnya ada orang buka pintu, okay, itu yang menariknya. Jadi kita tahulah ada pintu terbuka dan sebagainya, okay. Dan kaedah yang terakhir sebenarnya nak buka, kalau nak minta orang luar, hanya kita masukkan tekan 9 dan hashtag. Maka bila tekan 9 dan hashtag, maka nanti dekat sini dia akan beri akses untuk buka. Tekan sini, click open remotely. Maka kita tekan confirm, pintu di sini akan terbuka, maka boleh buka. Ini untuk bagi orang luar masuk lah, minta dia tekan 9 hashtag. Okay, itu beberapa kaedah cara untuk buka pintu ni, dan sangat menarik lah. Okay, tak payah, tak perlu bawa kulu kilir kunci susah kan, berat kunci, hanya gunakan kemudahan yang ada, teknologi yang ada untuk memudahkan kita buka masuk rumah. Dan jangan risau, dia sangat-sangat security dengan stainless steel tadi tu. Okay, nak ketuk pecah pun susah. Okay, sebab dia stainless steel. Kenalah dengan harganya lah. Okay, jadi bagi saya, produk Abrin ini, kita boleh nampak ia sangat premium, dengan pelbagai kaedah buka. Okay, dan juga bagi saya, dia terbaik kerana dia datangkan sekali dengan installation di seluruh Malaysia kan. Susah nak dapat installation ni, nak pasang sendiri tak pandai. Maka kita upahkan mereka untuk pasangkan smart door lock ini, maka mereka akan datang. Dan yang paling terbaik sekali bagi saya dalam Abrin ni adalah dia punya after sale service lah. Kerana beberapa hari yang lepas, okay, smart door lock saya ni problem, biasalah kan, kalau produk mana-mana sekalipun kan, dalam 1000 produk mesti ada 1-2 yang faulty, faulty device. Maka saya dapat yang faulty tu, maka mereka tukarkan one by one, okay, maksud tukar dengan device yang baru. Maka ini adalah device yang barulah kan, selepas fingerprint sensor dia ni rosak, okay, dan ada beberapa lock yang tersangkutlah di bahagian dalam. Maka mereka akan datang gantikan dengan yang baru, kerana produk warranty yang diberikan adalah 2 tahun. Okay, sangat-sangat berbaloi. Jadi kepada Abrin dan kepada anda semua, dapatkan produk Abrin yang sangat-sangat menarik ini segera. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.